Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, channel Kampur Channel tentang jual beli sepeda Teman-teman, uh, weekend ya, hari ini hari minggu Tanggal 1 Oktober saya mau mereview beberapa sepeda yang datang Baru ya, uh, baru datang Nanti saya reviewkan dan ada stok-stok yang lain yang masih belum laku, stok baru, stok lama. Barangkali nanti ada teman-teman yang berminat, bisa langsung WA saya. Saya lokasi di Wonogiri, teman-teman. Barangkali nanti minat. Luar kota siap kirim-kirim. Eh, kalau dekat dari Wonogiri, bisa langsung datang ke rumah untuk ngecek kondisi sepeda, atau mungkin pilih-pilih sepeda yang diinginkan. Oke ya, sebelum saya review, jangan lupa di-subscribe dulu di channel Kangboard di subscribe, like, share, dan komen ya supaya channel Kapur tetap berkembang dan barangkali pengen cari-cari sepeda atau untuk perbandingan harga di tempat teman-teman semua ya bisa simak di video-video saya karena ini saya saya kasih harga net ya teman-teman ya jadi eh, biar teman-teman semua bisa membandingkan harganya di kota ini, dan di kota saya, di Wonogiri, ya, atau mungkin kalau teman-teman mau jual sepeda di tempat saya, bisa ya. Yang penting cocok harga, cocok barang. Oke lah, TT luar kota, oke, okay, bisa. TT dalam kota deket, justru malah lebih baik. Oke okay, ya, kita review stok baru yang datang ada xrada 6 2022 ada xrada 6 2021 ada high x7 ya stok yang terbaru yang kita review Oke Monggo kita review bareng bareng Matiun. oke teman-teman nah ini yang mau saya review ini ada X dan6 ya x6 2021 kondisi bagus ada lecet pemakaian ini juga masih ada 6 yang lama ya. Ada ribu 6 2021, ada ribu dua 6 2022 di sana baru dan ada extra 7. Yang lain stok-stok eh, lama yang masih ready. Nah, kita mulai dari ini ribu dua 6 2021 ya. Kita cari minusnya saja. Ya, kita cari minusnya saja. Eh, nah ini untuk handgrip udah gantian ya. Double lock bagus, empuk, enak. Nah ini mengandalkan remnya Tektro. Nah teman-teman x 6 ini ada dua jenis ya. Ada Tektro dan ada yang Shimano juga ya. Jadi jangan khawatir. Tektro, Tektro ini juga original ya. Nah ini stem ganti patrol ya. Patrol. Dari depan fun ya. Anunya ya. Depannya ya. nggak apa-apa. Bagus. Keren. Setang Entity export masih original ya. untuk Nah, untuk kondisi ban, ban masih mulus ya. Ring 27,5. Entity speeder bite masih originalnya dan ini untuk fork. Fork ini ini dilindungi ya, teman-teman ya. Dilindungi ya, masih aman. Nah, untuk frame, kita lihat kita lihat untuk frame. Oh ya, ini taban 5,3, teman-teman ya. Eh, ada lecet-lecetnya kecil biasalah di sini. Kecil ya tipis di sini ya ada lecet kecil biasalah karena second nah, ini eh uh, apa ini pedalnya upgrade rock bearing ya size M masih mulus ya ada pelindungnya ini terus banyak belakang juga oke okay banget terus kita lihat RD nya masih mulus nah ini speednya 11 ya belakang ya. Jadi 2 11. Ini oke okay ya. Nah, ada minus di sini. Ini 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 ya. Ini lecet ini. Kecil. Kelihatan teman-teman ya. Nah, ini tak bantul 5,3. Dari sini masih oke. Okay. Frame-nya masih oke. Okay. Ya, enggak ada lecet. Topok depan kita lihat apakah ada lecet dilindungi ya Insya Allah aman lah ya Nah ini ada part 3 ya teman-teman ya sempat saya review ini tak bandrol 3,7 part 3 ini ada beberapa yang tidak original uh, race ya race 3 ini sempat saya review juga tak bandrol 3,5 nah ini teman-teman ini belum saya review ini ekstra ada 6 2022 new ya Bukan second ini ya, baru. Tapi harga second. Nah ini, saddle masih terbungkus plastik, ya, masih baguslah. Nah ini. Nah, ini teman-teman, kalau cari minusnya, ada minusnya, ya, ada minusnya. Ini masih nempel, ya. Oh, itu masih nempel, masih bungkusan plastik tak bandrol 6,2 lumayan teman-teman karena barunya di toko aslinya 7 berapa ya 7,5 kalau salah ya. Nah ini sayangnya ini sebenarnya dari sananya mulus, cuman eh, pas pengiriman teman-teman ya, pas pengiriman ini nah, ada lecetnya di sini, di sini lecetnya tapi enggak masalah. Ini baru. Ya, ini baru. Tak bandel 6,2. Ya. Ini baru tak bandel 6,2, teman-teman. Size M ya. Size M. Ya, yang lain baru mulus, ya. Cuman itu tadi ada minusnya. Ya. Terus ini ada high X7. Nah, keren ini. Ini hybrid ini juga mulus banget. Size S bisa kita lihat, ya. Ada yang enggak ori ini di stem. Stemnya ini pakai wake, ya. Stemnya pakai wake. Nah, ini shifter SLX. Shifter SLX, ya. Ya, kelihatan stang exhaust masih, eh, uh, skok mulus banyak WTB redler Nah, keren. 45C 700 hybrid, teman-teman, ya. Hybrid ini tak bandrol berapa ya? Tak bandrol 6,3. Ya. Ini tak bandrol 6,3. Size S, teman-teman, barangkali minat. Ini berapa speed belakangnya? 11 atau 12? Kita itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 bit belakang ya. Oke. Okay. 6,3. Ini 6,2. Tinggal pilih ya. Itu stok eh, yang terbaru teman-teman ya. Ada X ada 6 2021, ada X ada 6 2022 dan ini ada high x X7. Ini terbaru juga ini ya. Ini terbaru juga keren masih bagus mulus banget terus ini masih Sisq D5 ini yang upgrade Deore 10 speed ya tak bandel 6,4 ini federal enggak dijual ya terus ini Premier 3 2 juta ini ada Cleo 1 1,3 nah ini ada Sisq D5 lagi Ya, ini 6 juta. Kemarin sempat saya review dan ini ada Xrada 5 eh, 2019 3,4. Itu teman-teman ya. Dan masih di sana ada road bike S2, S1, eh, S1 enggak ada, S2. Ada beberapa sepeda ya masih ready. Ada h 5 juga ada. Ya, barangkali nanti teman-teman berminat bisa tanyakan saja lewat WA ya. Ya nanti Jawa segera ada stok, stok yang lain juga oke. Terima kasih ya, itu saja untuk review hari ini. Jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.